Sempat dinyatakan hilang, pemirsa, satu korban tertimbun tanah longsor di Deli Serdang, Sumatera Utara ditemukan. Jasad korban justru ditemukan dalam kondisi tidak utuh. Tim SAR gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, dan juga relawan berhasil menemukan satu korban di dalam material lumpur. Korban ditemukan dalam kondisi tidak utuh. Korban kemudian dievakuasi dengan menggunakan alat berat. Petugas pun juga mengatakan masih berkoordinasi dengan pihak terkait untuk kelanjutan pencarian anggota tubuh korban yang hilang. Dan alhasil dengan alat berat, tubuh atau jasad si korban telah ditemukan. Dan masih ada ketinggalan dari jasad si korban, kepalanya belum ditemukan. Sementara, sebanyak 2 tenda pengungsian disiapkan untuk menampung warganya. Kepala BPBD Kabupaten Deli Serdang menjelaskan, untuk para korban sementara ditampung di posko yang telah disediakan. Bukan hanya itu, pemerintah pun juga membangun dapur umum untuk para korban bencana. Sebelumnya, curah hujan yang cukup tinggi di Kecamatan Sibolangit mengakibatkan longsor. Longsor terjadi di Dusun 3 Desa Rumah Kinangkung, Kecamatan Sibolangit. Sebanyak 12 kepala keluarga yang terdiri dari 31 jiwa terdampak longsor. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Eka Hetriansyah, iNews, melaporkan.